Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel gue. Dan yap, pada video kali ini gue akan membahas tentang fakta dan misteri yang ada di game Minecraft. Jadi sebelum video ini dimulai, pastikan kalian sudah mensubscribe channel gue dan like videonya jika kalian suka, dan juga dislike jika kalian tidak suka. Simpel kan? Oke, langsung saja pada video kali ini gue akan membahas tentang misteri 0. Langsung saja kita ke videonya teman-teman. Nol. Nol merupakan makhluk mitologi di Minecraft. Jadi sebelumnya kalian pasti tahu dong ya, misteri tentang Herobrine ya, makhluk yang sering berkeliaran, merusak ataupun mengawasi kita ini. Ya, kebetulan gue sudah bahas di video gue yang lalu itu teman-teman. Jadi Null ini merupakan mob yang hampir sama seperti Herobrine ataupun Entity 303. Tapi bedanya itu ada di sisi rupanya atau skinnya ya. Null ini memiliki skin yang hitam semua, menutupi seluruh tubuhnya. Dan tingkah laku Null ini dikatakan sama seperti Herobrine, beda dari Entity 303. Null ini sering bersembunyi di dekat pohon-pohon dan mengawasi kita tentunya ya, tanpa kita sadari teman-teman. Null juga sering menunjukkan keberadaannya dengan menaruh papan yang terdapat tulisan-tulisan aneh gitu ya, sama seperti Herobrine. Dan Null ini dapat muncul di Minecraft PC dalam versi 1.2.3 ke atas ya. Penemuan Null pertama kali ini ditemukan oleh seorang anak muda yang sedang memainkan Minecraft versi lama ya, versi 1.2.5 ini teman-teman. Ya, jadi ketika dia sedang menuju rumahnya, tiba-tiba sebuah papan ataupun tulisan itu muncul di depan player ini ya, di depan pintu yang isinya hanya satu kata, yaitu Null. Lalu dia tidur dan sesudah bangun, anak ini menuju pintu. Kemudian dia mendengarkan suara tangisan di sekitar rumahnya. Saat dia melihat sekitar, tidak ada satupun yang ada di dalam ataupun di luar rumahnya. Dan beberapa detik kemudian Herobrine tiba-tiba muncul di depan player ini dan langsung Minecraft menjadi crash. Ya, jadi di beberapa website ataupun forum banyak sekali player yang bertemu Null. Ada yang menyatakan nyata dan ada pun yang menyatakan palsu ya. Nah, gue pun baru tahu nih kalau di Minecraft ini bisa ada suara tangisan ya. Jadi tambah horor nih game ya. Ya, jadi gimana nih pendapat kalian tentang mob yang satu ini? Apakah kalian percaya keberadaannya ataupun tidak? Kalau menurut gua sih ini bisa jadi mod ataupun player lain yang lagi iseng ya memakai skin hitam-hitam itu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Oke, tulis pendapat kalian di komentar ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, dan jika kalian suka silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, gua Ras Gaming dan see you in the next video. Bye-bye.